lagi dengan aku Atun Kentang di sini bersama dengan Momon di sebelah kanan aku, teman-teman. Halo guys. Nah, hari ini Mon, kita akan memainkan sebuah game dengan judul adalah lelaki yang suka mengintip. Ya itu si Atun. Enggak ya. The Man from the Windows ya Mon ya. Jadi denger-denger ini game serem banget karena ada orang yang suka mengintip-ngintip dari itu loh jendela-jendela Mon. Serem. Ya, jadi enggak usah lama-lama lagi, kita langsung mencoba game ini ya guys ya. Oke, start. Yes. Oke, apa yang terjadi? Ya, ada yang buka pintu? Enggak ada. Oh, ya ada. ini guys, ini si Momon ya. Momon aslinya segede begini dia. Baca ya. Jadi si Mama Momon lagi mengambil sesuatu dari tangannya. Dan dia taruh kunci di sana ya. Terus apa yang dia lakukan? Ya tuh, jalannya lambat sekali ya. Bum 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 bum. Ini harusnya game serem ya, bukan game lucu-lucuan ya. Dan dia kali mama ya. Unyu-unyu gendut banget ya. Dan dia duduk. Oh bintangku, aku sangat capek sekali. Hari ini sungguh panjang, katanya begitu ya. Sepertinya aku sampai di rumah sangat telat, katanya begitu. Tapi ya memang kadang-kadang bisa begitu Mon. Dan dia gak mau menyerah. Wah ini kayaknya mama yang baik banget ya Mon ya. Bagusnya sekarang aku itu tidur ya, dia bilang begitu. Besok harus bangun pagi lagi untuk masak sarapan untuk yang si kecil, katanya. Anak dia bang. Oh itu dia keluar anaknya. Oh itu kali. Apa mama kecil? Lucu. Ya mama. Mama gitu. Kamu yang ngomong jadi junior ya. Oke. Nah oke, let's go. Balik aku jadi emak lagi. Oh iya iya, benar. Junior, apa yang kamu lakukan di tengah malam begini? Oh no. Kamu tahu kan besok kamu harus ke sekolah. What? Tapi mama, aku lagi main Mobile Legends, sebentar lagi udah mau meeting. Enggak ya. Mama, kata cowok itu pria dari buku. What? Itu pengen menangkap aku, mama. Oh, no. Hah? Pria? Pria apa? Kok enggak lagu? Ngapain ditangkap? Maksudnya pria itu mungkin mantannya mama kali. Oh boleh itu. Boleh lagi. Kurang asem kau ya. Buku apa? Itu loh mama, buku cinta mama. Enggak. Ada buku cerita ya aku baca mah. Nih lihat nih. Gede banget kan, aku beli Tokopedia. The Man from the Window. The Man from the Window? Mama gak bisa bahasa Inggris nak. Ya ampun, kesel banget. Ayo sini coba aku lihat. Oh, The Man from the Window. What? Adalah sesuatu yang bla bla bla. Dengan matanya yang besar, hidungnya yang pesek. Huh? Kenapa? Karena dia cuma ingin berkatakan apa, Mon? Halo. Gak gitu juga ya. Hello, gitu ya. Hello. Gak guna dia memang benar-benar. Dan pria itu mengelilingi malam yang suntuk. yang diam, yang sunyi senyap gitu loh. Dia melewati semua tempat yang dia pergi. Dia pergi ke belakang halaman orang-orang gitu ya. Meyakinkan kalau dia tidak pernah kelihatan. 2 hours later. Oke guys, daripada terjamah ini kelamaan. Jadi intinya adalah cowok yang genit ini suka mengintip dari jendela orang. Untuk mencari teman gitu ya. Dan di sini dikatakan, ya ada kesepian juga ya. Dan di sini dikatakan, kalau kamu mendengarkan suara knock knock knock, ada 3 kali suara ketuk-ketuk jendela. Huh? Kamu tahu kalau dia sudah menemukan seorang teman untuk bermain gitu ya. Dan kamu hanya punya waktu 5 menit sebelum dia bawa kamu pergi, Mon. Oh, tidak. Tapi katanya gak usah takut ya Mon ya, karena dia itu orang aneh. Pokoknya kamu cukup bisa bertahan 5 menit saja, maka dia akan pergi dengan sendirinya Mon. Begitu ceritanya ya. Nah katanya di sini Mon, dia suka mencari tempat-tempat di bawah, ingat ini Mon ya, di bawah kaca. Dan dia juga suka mencari sesuatu yang di bawah tempat kita itu istirahat katanya. Ya berarti ranjang ya Mon ya. Dan dia juga suka mencari sesuatu yang sangat dingin sekali. Artinya apa? Itu si Momon, hatinya dingin. Kulkas ya guys ya, kulkas. Ya, katanya dia akan mencari tempat di mana roti itu hancur-hancur. Lu suka makan remah-remah roti, berarti di bawah meja juga enggak boleh, guys. Junior, kau dengar ya? Kau kebanyakan kau baca-baca buku. Enggak usah kau baca itu. Tidur kau. Ini cuma karangan orang, enggak betul itu. Kamu
kelihatan lu, Mama. Mama, itu Mama. Suaranya beneran kan Mama kan? 3 kali. No, no, no. Itu kan Mama. Dia di luar sana lo, Mama. Apa kalian lagi ngintip? Oh, ini aku udah bisa gerak. Oke, karena aku jadi Mama sekarang, beri kau yang jadi si Momon ya. Oke, sekarang kita punya pilihan, Mon, di sini untuk bersembunyi dari si papa-papa yang gak bener itu ya. Jadi kita harus bersembunyi sekarang juga. Nah, sekarang kita sembunyi di mana? Tadi dia katakan di mana, Mon? Kalau gak salah dia bilang dia akan mencari tempat-tempat. Tunggu dulu, aku bilang dulu sama dia. Hah, Junior? Kenapa? Follow me, okay. Ya, jadi kita sembunyi guys ya, kita sembunyi. Katanya dia akan mencari tempat-tempat yang ada. Ini apa ini? Okay, ini bakery ya. Ini adalah bakery. A box of donut I broke back from my job. Donut, open the box. Okay, ini adalah donut guys. Jadi dia tadi bilang dia akan mengecek di bawah donut. Betul kan, Mon? Di bawah ranjang, kau yang gila loh. Donat juga ada loh, tadi dia bilang di bawah serpihan apa sih remah-remah donat. Dan dia bilang dari tempat penampungan air juga dia akan mencek di bawahnya. Terus kita lihat di mana, kita coba buka dulu tempat ini, kita lihat-lihat. Ini adalah kamar mandi. Bukan, memang begitu. Udah bersih dia tuh, gara airnya ya. Berarti kalau sudah sembunyi, oh di sini juga ada di bawah Miller katanya. Di bawah kaca juga gak boleh, Mon. Dan di sini ada bathtub nih ya, bathtub tempat bermandi. Tapi dia bilang wadah air juga gak boleh, Mon. Tapi kita sembunyi di mana ya, Mon ya? Gampang aja, di atas tempat tidur. Yuk aku ya. Apa itu? Dia tadi ketok-ketok terus, Mon, serem banget. Kita tidurnya di bawah ranjang. Bareng-bareng ya, oke bareng-bareng ya. Oke, siap. Ayo, Junior. Kita masuk ke bawah ranjang sekarang juga. Katanya aku sangat takut sekali. Jangan takut, ada Mama di sini. Ya, ada Mama, meskipun tidak cantik. Tapi Papa itu pasti suka. Oke, anak aku sudah sembunyi di bawah sana. Dan sekarang tinggal saatnya aku yang harus sembunyi. Aku kayaknya bisa di sini nih, bisa di sini lah. Katanya dia akan mendorong ini untuk menahan pintu itu, Mon. Tapi akan makan 2 menit. Oke, boleh. Kita akan dorong ini, oke? Udah di sana dan saatnya sekarang aku harus bersembunyi. Sepertinya badan aku cukup langsing untuk masuk ke sini. Aku gak sempat sembunyi, Mon. Jam 2 pagi. Teman-teman, ternyata jam 2 pagi. Jangan pernah main game jam 2 pagi ya. Cowok ini udah masuk, aku belum sembunyi, Mon. Mon, keluarkan semua jurus kau untuk si papa ini bisa mau sama kau ya. Gak tahu, aku serem mukanya. Dan ini katanya pintunya gak kekunci, jadi dia bisa buka katanya. Oke, tapi ada sofa di depan, jadi agak susah. Dia kan mengeluarkan tenaga. Wala. Kebuka, liatin Mama yang jelek. Ya ampun, dia menemukan teman baru dong. Ya ampun, salah guys ya. Berarti intinya mamanya juga gak boleh ketangkap guys. Ini ada sesuatu yang salah. Jadi kita dapatnya bad ending guys ya. Lihat tuh, anaknya keluar. Woi, tuh. Mamaku, kenapa kau pergi dengan papa yang lain? Dia ganteng nak. Oke, Mon, sekarang kita harus berdiskusi di sini. Kira-kira bagaimana kita untuk menyembunyikan anak kita. Intinya dia harus sampai 5 anak menit. Anak kita. Salah, Mon ya. Jadi ini ya. Oke, kita suruh dia follow dulu. Jadi ceritanya, kita harus menahan dia 5 menit. Pertama-tama ini udah pasti harus kita lakukan, betul gak? Karena itu membuat dia itu akan bertahan di pintu dan dia akan mendobrak dia cukup lama katanya. Nah setelah itu, tadi dia bilang kita gak kunci pintu. Berarti ini kunci kita bisa pakai, Mon. I better take my key with me. Oke, okay. Abis itu, di sini kita... Sosial kunci dulu pintu, baru tutup itu. Oh iya, bener juga. Gimana ini guys? Oh tidak, kita buka ini. Ya ini bagus ya, tapi gak apa-apa. Kita tetap jangan melakukan kesalahan guys. Kita tetap mencoba. Kita akan bawa anak kita. Seperti yang tadi, dia kalau cari, pasti terakhir dia baru cari namanya tempat tidur guys. Dan maka aku akan taruh tempat tidur anakku ke tempat tidur, karena nggak mungkin si momen gendut ini yang masuk tempat tidur guys. Dia masuk ke sana, oke, anakku sudah diamankan dan sekarang tinggal aku di sini yang agak bingung karena badanku udah segede gaban. Enggak, badan momen segede gaban. Ya udah, kita ke kamar mandinya, kayaknya di kamar mandi itu. Oke, nggak bisa jalan, oh ya ampun, kurang asam. Katanya bisa sembunyi sini ya. Emang gak kelihatan? Cukup gede kayaknya badannya. Ya udah, kita coba di wastap. Kita coba ya guys. Kita coba. Ham him ham chup tum cham tum cham tum chup. Nah itu ya. Oke, siap. Tendang dulu. Dia akan tendang dulu. Udah ketendang. Siap. Dia akan masuk ke dalam. Pintunya gak ketutup.
Sekarang jam 2 ya. Ternyata dia cuma butuh 2 menit ya. Dia butuh 2 menit. Enggak, 1 menit. What? Oke, selesai. Oke, dia ke sini. Oh, dia lihat donat. Dia lihat donat dan dia mau makan, Mon. Huh? Dia mau makan. Nah, dia makan tuh. Oke, dia udah makan. Gila, semua dimakan, Mon. Rakus banget, Mon. Sisa satu kali. Ya ampun, please dah. Dan dia abis itu, bah, baru 1 menit, Mon. Gimana sampai 5 menit? Ini udah 2 menit, Mon. Udah 2 menit ini ya. 2 menit. Oke. Ayo. Menit udah makan. Oke, dia. Itu emang gak kelihatan. Mama ya kurang ngasal. Ya ampun. Ketahuan maknya, woi. Enggak, guys. Ini cara sembuhnya bodoh sekali, pasti. Makanya. Oke, aku udah tahu. Oh no, mamaku pergi lagi sama papa yang lain. Woi, udah dua kali. Ya ampun, ya udah kita langsung saja ya. Oke, Mon, ini cukup memusingkan sekali. Gimana dengan teman-teman? Apa kalian menemukan caranya? Yang pastinya, ini kunci pasti ada gunanya, Mon. Gak mungkin ini kunci gak ada guna. Huh? Ya, setuju gak? Dan aku melihat ya, Mon ya, di sini kunci. Kok kamu lihat di sini ada 3 kunci. Sedangkan di sini ada 3 pintu. Aku yakin ini buat ini, Mon. Ya mungkin dia nggak kasih lihat kalau tutupnya, tapi aku yakin ini kalau diklik ini ada kunci. Ya aku yakin seperti itu. Dan aku akan mencoba di sini juga. Anaknya masukin ke kamar mandi aja, Mon. Kayaknya, Mon. Kayak kamar mandi itu ada peluang 2 tempat yang harus dicari. Huh? Sedangkan di tempat tidur cuma 1, Mon. Oh, jadi no. Kita akan buka tempat tidur, kamar mandi. Dan kita akan masukkan anak kita ke sana. Okay. Kalau di luar sini udah nggak mungkin, Mon. Nggak mungkin di luar sini. Ya kalau masuk ke sini, kalau dia hoki-hoki masuk sini dulu, ya. Tapi kita akan coba masukin ke sini, meskipun di sini bisa ketahuan. Tapi intinya adalah teman-teman, di sini seberapa lama dia mencarinya, Mon. What? Jadi memang di sini itu nggak ada tempat yang bisa bersembunyi, Mon. Nggak ada sama sekali. Jadi kita cuma butuh dia jalan-jalan-jalan sampai 5 menit, itulah caranya, Mon. Kita akan tutup ini. Setelah kita tutup, seperti biasa, kita kunci lagi, Mon. Itulah caranya kita. Kunci, oke, aku udah kunci. Setelah udah kunci, nah sekarang kita akan pakai sofa ini. Bang. Untuk kita taruh di depan sana. Depan sana begini, nah oke. Dan setelah itu, kita akan sembunyi di sini. Itu caranya, Mon. Buka dulu donatnya. Oh, iya, benar-benar benar sekali. Kita lupa buka donatnya. Kita open dulu donat, oke. Abis itu kita akan masuk ke dalam sini, guys ya. Oke, kita doakan semoga berhasil, guys. Oke, pria ini udah datang. Aku cepetin aja. 30 menit, oke, kekunci ya. Nah, kekunci, oke, dia kebuka. Harusnya udah kemakan 1 menit 30 detik. Ya, di sini tulis 1 menit. 1 menit, harusnya 30 detik juga termasuk nih. Oke, dia makan donatnya. Setelah dia makan donatnya jadi 2 menit, Mon. Jadi artinya adalah 2 menit 30 detik. Pergi kau, pergi. Oke. Abis itu, dia jalan. Cek kiri. Dia cek kiri, Mon. Dia cek kiri, dia lihat di kulkas, guys. Otomatis ini sudah 3 menit harusnya. Pasti 3 menit. Tuh, 203, Mon. Oke, karena tadi dia masuk pintu ada 30 detik. Kiri. Oke, dia ke kiri, Mon. Katanya kekunci kan? Bener kan? Berarti bener itu kunci buat ini, Mon. Kekunci, dia harus butuh 30 seconds untuk buka, dia buka. Berarti udah 3 menit 30 detik. Dan dia lihat ke bawah, gak ada orang sama sekali. Huh? Berarti tinggal 1 menit. 4 menit 30 detik, Mon. 1 menit. Ya, dia gak menemukan apa-apa. Apakah sudah 04? Udah 04 belum? 04, oke, 04. Oke, siap. Dia lurus lagi, akhirnya dia ke kamar mandi. Oke, siap. Tapi ke kunci juga. Dia buka 30 detik, oke. Akhirnya kebuka. Tolong, cek dulu. Wastap, cek dulu di sini. Yes, Mon. Dia cek di sini tidak ada apa-apa. Dia tidak menemukan apa-apa, guys. Apakah ini artinya aku udah benar? Yes. 5 menit ya, guys ya. Dan dia tahu kalau waktunya udah habis. Dia tahu itu. Maka dia cepat-cepat untuk pergi. Ya. Tuh. Kabur. Mantap banget. Kita lihat ending seperti apa, guys. Kita coba endingnya seperti gimana? Apa yang terjadi? Mamanya datang. Apakah dia menyesali papanya yang baru itu pergi? Enggak, ternyata. Dia tutup pintunya. Katanya, "Mama, kenapa dia pergi, Mama?"
enggak, apakah dia slow pergi? Itu pertanyaannya, bukan kenapa ya. Pergi dia slow. Ya, katanya dia sudah pergi. Jangan khawatir, guys. Hure! Aku tahu kok kamu pasti bisa, dia bilang begitu ya. Oke. Aduh, mampus dia bilang. Kenapa mampus? Kenapa? Hah? Mama, dia makan semua donatnya. Aku pengen satu. Ya ampun, bisa beli dari Grab. Ya ampun, anakku cinta yang tak lucu. Jangan kau takut-takuti aku. Ya ampun, please ya. Aku akan beli lagi lah besok. Pulang kerja, selu kau. Nah, oke lah mama. Gak boleh ada buku terkutuk lagi. Jangan main itu lagi ya. Aish. Ya udahlah, tapi apa yang kita harus lakukan dengan cewek yang suka ngintip dari pintu? Siapa? Kena kau ya mama, cuma bercanda. Culik aja lah itu tuh. Kurang asam kau ya. Oke guys, jadi begitulah ceritanya guys ya. Keren banget ya. The man from the windows, pria genit yang suka mengintip. Si Atun. Enak aja. Baiklah teman-teman, jadi sekian dulu video kita pada hari ini ya. Kalian sudah lihat kalau game ini seru banget kan. Jadi kalau kalian suka, jangan lupa untuk dikasih like dan subscribe-nya guys ya. Kita akan berjumpa lagi di next video berikutnya guys. Bye-bye.